Assalamualaikum. Badai yang melanda pasukan TFC ketiga ini bukanlah punca utama skuad itu dimalukan Selangor pada pertemuan separuh akhir pertama Piala Malaysia. Sebaliknya, Nafuzizin menjelaskan kekalahan di stadium MBPJ itu berpunca daripada kelemahan pasukan untuk mengatasi serangan lawan. Malah Nafuzi menjelaskan barisan pemain sudah memberikan komitmen 100% namun nasib tidak menyembelahi mereka. Katanya kekalahan itu berpunca daripada kegagalan mengawal situasi set piece dengan baik, tetapi saingan masih belum berakhir kerana perlawanan masih berbaki 90 minit lagi. Tiada apa yang boleh saya katakan kerana kita bolos 3 gol kepada pasukan Selangor daripada sepakan penjuru, dan disitulah kelemahan ketara dapat dilihat apabila pasukan lawan memanfaatkan situasi itu. Secara jujur, kita sudah lama tidak dibolosi daripada gerakan set piece dan saya lihat kesilapan terbabit perlu diperbaiki pada perlawanan akan datang. Namun dari segi persembahan pemain, saya masih berpuas hati kerana berjaya mencipta beberapa peluang tetapi gagal membuahkan jaringan, katanya. Nafuzi yang sah bakal meninggalkan TFC pada penghujung musim ini mahu pasukan bangkit pada aksi kedua di laman sendiri Isnin depan dalam usaha layak ke final. Saya tidak mahu menyerah dan percaya pasukan boleh mengutip 3 gol di laman sendiri meskipun ia tugas yang sukar dengan kualiti yang ada pada pasukan Selangor, katanya.